Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran, yang kami hormati Dinas Pemuda dan Olahraga Medan, yang kami hormati para ketua organisasi kepemudaan serta seluruh undangan yang hadir pada acara pelantikan ini. Bapak Wali Kota dan para undangan yang kami hormati dan kami muliakan, tong sampah banyak kuman, jangan letakkan di pekarangan. Demi menjalin keakraban, marilah kita saling kenalan. Mohon izin, nama saya Ramdan Walid, Ketua Panitia Pelantikan Pengurus KNPI Kota Medan 29 September 2021 bertempat di Hotel JW Marriott Medan ini. Berdirinya KNPI pada tanggal 23 Juli 1973 dengan deklarator David Napitulu dan masih berkomite hingga saat ini. Rasa dan jiwa nasionalisme untuk berperan serta menumbuhkan, mengembangkan kesadaran berbangsa bernegara. Maka hari ini kita menyelenggarakan sebuah acara pelantikan pengurus KNPI Kota Medan dengan tema Pemuda Bersatu dan Bangkit Membangun Negeri. Bermakna bahwa era kemajuan teknologi merupakan era milenial dan sebagai pemuda harus menumbuhkan nilai nasionalisme. Bapak Wali Kota dan para hadirin yang kami muliakan, adapun yang akan dilantik pada simulasi video ini adalah Ketua Nur Izza Ar-Rahma dan pengurus DPD secara lengkap. Melalui ini kami perlu menyampaikan bahwa sumber biaya kegiatan dari dana organisasi, dari donatur tidak mengikat senilai 35 juta rupiah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Medan atas kehadirannya, juga kepada para ketua organisasi kepemudaan atas dukungan penuhnya pada acara hari ini. Terima kasih kepada Panitia Musda dan Steering Committee atas suksesnya Musyawarah Daerah DPD KNPI Kota Medan. Teen parents can dream and one young person can change the world. 10 orang tua dapat bermimpi dan 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Insinyur Soekarno. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.